Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Rasulil Amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita rafakkan puji dan syukur yang setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita pada malam yang mulia ini. Moga-moga perhimpunan kita dikira sebagai amal soleh, mendapat rahmat, hidayah, keberkatan dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, saya insyaallah menyambung kupasan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa bihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fir riqab وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini yang bermaksud, bukanlah kebajikan itu kamu menghadapkan wajah kamu ke arah timur ataupun barat. Akan tetapi yang dinamakan kebajikan isi Allah Ta'ala ialah sesiapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan para nabi, dan mereka memberikan harta yang mereka cintai, yang mereka sayangi kepada kaum kerabat yang terdekat, dan mereka berikan kepada anak-anak yatim, dan diberikan juga kepada golongan miskin, dan diberikan kepada ibnus sabil, yakni orang yang dalam permusafiran, dalam kesusahan, dan diberikan juga untuk membebaskan hamba, dan mereka itu mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan mereka memenuhi janji apabila mereka berjanji. Dan mereka itu juga adalah golongan yang sabar ketika ditimpa kesusahan, dan bersabar ketika dalam peperangan, ketika dalam kesakitan dan dalam peperangan. Mereka itulah yang benar-benar iman ya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Kita telah membicarakan sebahagian daripada pembahasan ayat ini. Yang lepas saya telah membicarakan berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan al-masyriq wal maghrib dalam ayat ini. Kemudian demikian juga saya telah menjelaskan berkaitan dengan iman billah, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab yakni Al-Quran, beriman dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan juga telah dijelaskan berkaitan dengan infak sedekah yang diberikan kepada kaum kerabat yang pertama, dan harta yang disedekahkan itu ialah harta yang paling dicintai, yang paling disayangi. Itulah sesempurna pahala sedekah bagi orang yang bersedekah. Dan juga diberikan kepada anak-anak yatim,
yang mana juga telah dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fal yatamaka hataini, aku dan anak orang yang membela anak yatim, menanggung anak yatim di dalam syurga itu seperti dua jari ini, kata Nabi. Mana akan berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menanggung ataupun membela anak yatim. Dan diberikan juga harta yang dicintai itu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Walaupun dari sudut keperluan dia ada, tapi tidak mencukupi. Kalau fakir ni lebih teruk daripada miskin lah. Memang tak ada apa-apa, memang tak cukup langsung, memang tidak tidak mampu langsung. Adapun miskin, dia mampu tapi masih belum mencukupi. Kalau 100% tu, dia baru dapat 70-80% daripada hartanya. Kalau fakir ni bawah lagi lah, sepatutnya 100%, tapi dia mungkin dapat 20% dia. Amat-amat tidak mencukupi lah bagi kehidupan dia. Maka golong inilah Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang beriman ini mengeluarkan bantuan kepada mereka. Dan juga Allah menyebut berkaitan dengan infak ini, Allah kata golongan yang keempat selepas daripada kaum kerabat, selepas daripada anak-anak yatim, selepas daripada orang miskin, maka harta itu diberikan kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni itu orang yang dalam perjalanan, musafir, dalam kesesakan, kesusahan, terputus bekalan, sama ada bekalan kewangan ataupun bekalan makanan. Maka orang yang macam ni berhak untuk diberi bantuan. Sebab tu ada di antara golongan yang berhak untuk minta zakat dan asnaf zakat ini ialah orang yang dalam permusafiran. Di sini kalau kita dalam negeri kita ni, dalam negara kita, boleh datang mohon di pejabat. Tapi prosedur dia ada ketat sikit lah. Dan kadang-kadang orang ambil kesempatan pula. Dia cukup dah, tapi dia, kerana dia tahu ada bahagian orang musafir, maka dia minta kena alasan nak beli tiket. Minta untuk apa nama, duit belanja sikit sepanjang permusafiran. Rupanya dia minta keliling daerah belaka. Jabatan agama sini, pergi daerah lain minta lagi, pergi daerah lain minta lagi. Ini yang berlaku, pengalaman daripada sahabat-sahabat kita yang kerja dekat Baitul Mal. Kadang-kadang nak belikan tiket, dia kata nak balik Kuala Lumpur, nak balik Kedah, nak balik mana-mana negeri, minta tolong belikan tiket sebab dah tak ada duit. Dia nak minta claim duit tiket. Kita kata kita akan beritahu tempat, kita belikan tiket. Tak nak pula, dia nak duit tunai, kata dia. Dia nak pergi beli sendiri. Ini masalah-masalah yang berlaku. Tapi seperti mana yang telah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tersilap memberikan sedekah kepada orang yang tak sepatutnya, maka sedekah kita itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebut dalam sebuah hadis, dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah taala di dalam kitabnya, yang menyatakan pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada sahabat-sahabat, Nabi kata pada waktu terdahulu, makna sebelum daripada zaman aku ni, ada satu masa, kata Nabi Rasulullah SAW telah diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, kemewahan. Maka dengan rezeki itu dia bertekad, berazam untuk memberi sedekah dengan harta yang Allah kurniakan kepada dia. Maka dicarilah, kata Nabi, seorang lelaki, lalu diberikan hartanya. Kemudian pada keesokan harinya dia mengetahui bahawa harta yang disedekahkan itu diberikan kepada pencuri. Maka dia tidak mengeluh, dia tidak menyesal dengan pemberian yang telah diberikan, walaupun tersilap orang.
dia tahu bahawa yang diberikan itu apa, orang jahat, orang tak sepatutnya dapat sedekah. Sebab dia memilih rambang, dia tak ada soal siasat, dia tak ada interview dan sebagainya, dia mungkin dia tengok cara pakaian orang ni, orang susah, maka dia pun beri. Tiba-tiba dia tahu orang tu pencuri, maka diberikan hartanya. Lalu bila mana dia tahu, dia kata, Allahumma lakal hamdu, wahai Tuhan, segala puji bagi engkau dengan harta yang telah aku infak. Walaupun silap orang, aku minta moga engkau terimalah sedekah aku ni. Kemudian dia berazam untuk hari kedua, kata Nabi, untuk diberikan kepada orang lain pula. Lalu diberikan kepada seorang wanita. Kalau lelaki tadi itu mungkin tak boleh percaya, dia cari orang perempuan pula. Bila diberikan kepada orang perempuan, kehnya sama juga. Besoknya dia dapat berita, dia dapat tahu bahawa perempuan yang diberikan sedekah itu ialah seorang pelacur. Seorang pelacur. Maka dia buat benda yang sama, iaitu dengan mengucapkan Allahumma lakal hamdu, wahai Tuhan segala puji bagi engkau, yang di atas sedekah yang telah aku beri walaupun tersilap orang. Kemudian dia berazam untuk hari ketiga, kata Nabi, untuk memberikan sedekahnya. Dicarikan seorang lagi, lalu diberi kepada seorang lelaki pula. Maka tiba-tiba keesokan harinya dia dapat khabar bahawa lelaki yang diberikan itu ialah seorang kaya, orang yang berharta, yang tak layak sepatutnya dapat sedekah, tapi diberikan sedekah. Maka dia mengucapkan benda yang sama, Allahumma lakal hamdu. Maka Allah, Nabi SAW mengatakan bahawa Allah mengirimkan kepada lelaki ini akan malaikat utusannya yang menyatakan kepada lelaki ini, wahai fulan bin fulan, abshir, bergembiralah kamu dengan infak, dengan sedekah yang telah kamu keluarkan, yang telah kamu berikan. Mudah-mudahan ini malaikat utusan Allah Ta'ala ni, dia perkenalkan, aku adalah utusan Allah, bergembiralah kamu kerana semua sedekah yang kamu berikan itu telah pun diterima Allah, walaupun silap orang. Kerana kata malaikat ni, dia kata apa, mudah-mudahan sedekah yang kamu berikan kepada pencuri itu menyebabkan dia berhenti daripada mencurinya, dan mudah-mudahan sedekah yang kamu beri kepada pelacur itu menyebabkan dia berhenti daripada pelacurannya, dan mudah-mudahan orang kaya yang diberikan sedekah itu berubah menjadi orang yang pemurah, dengan sebab hikmah, dengan sebab keberkatan sedekah yang diberikan tersebut. Ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Jadi semua itu Allah susun belaka dah. Benda yang berlaku dalam hidup kita ini, maka kita tak perlu rasa kecewa dengan apa yang kita dah terlepas, yang kita nak tapi tak dapat, kecewa. Kenapa? Kerana semuanya itu sebenarnya hikmah yang telah disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tak tahu baik dan buruknya. Banyak benda yang dalam pandangan kita secara zahir baik, tetapi di sisi Allah sebenarnya itu tidak baik, tidak baik. Ada yang pada zahir pandangan kita tidak baik, tapi di sisi Allah perkara itu baik. Di antara contoh yang paling dekat, kita kira mana Allah Subhanahu Wa Taala memilih Adam alaihissalam dan manusia, bangsa manusia ini menjadi khalifah di atas muka dunia, maka apa kata malaikat, ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, adakah kamu mahu menjadikan Adam dan bangsanya manusia ini sebagai khalifah di atas muka dunia ini, sedangkan Adam ini mayyufsidu fiha, satu bangsa, satu makhluk perosak yang suka buat kerosakan, dia akan buat kerosakan di atas muka dunia, wa yasfiku dima, buat huru-hara dunia, dan bahkan berbunuh-bunuhan sesama dia. Ini perangai manusia. Ayat ini menjadi khilaf di kalangan ulama berkaitan bagaimana malaikat tahu perangai Adam.
Sedangkan Adam AS itu satu makhluk yang diciptakan pertama oleh Allah SWT daripada bangsa manusia. Tapi macam mana malaikat boleh tahu perangai Adam dan bangsa manusia ini suka buat kerosakan dan suka menumpah darah? Dia ada khilaf panjanglah di kalangan para ulama. Kita serah pada Allah. Itu tidak menjadi satu kewajipan untuk kita nak tak tahu secara detail. Kewajipan bagi kita ialah oleh kerana peristiwa ini disebut oleh Allah dalam Quran, maka wajib bagi kita percaya. Susur garum ceritanya, peristiwanya macam mana, dan keadaannya bagaimana, itu terserah. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik. Jadi bila malaikat tanya kepada Allah, "Wahai Tuhan, kenapa engkau nak jadikan Adam ni sedangkan setahu kami Adam ni jenis perangainya ada dua benda yang tak baik. Yang pertama suka buat rosak, kerosakan, yang kedua suka menumpah darah, bergaduh berbunuh-bunuhan. Sedangkan kami wanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sedangkan kami ini makhluk yang sentiasa bertasbih ya Allah dan mentakdis mensucikan-Mu." Maknanya ya Allah, kenapa tak pilih, tak jadikan kami sebagai khalifah? Ini bukan satu ucapan mempertikaikan keputusan Allah, bukan. Walaupun nampak seolah-olah macam malaikat protes, pertikai keputusan Allah, tapi kata ulama, jauh sekali malaikat itu memprotes dan mempertikaikan perintah Allah. Cuma malaikat dia isti'lam, dia nak tanya saja, nak tahu. Nak tahu, macam murid tanya pada guru. Tanya tu bukan protes benda tak setuju benda guru aja, tapi nak tahu lebih lanjut. Kenapa? Cikgu buat keputusan macam ni, macam ni, suruh buat macam ni, macam macam ni. Jadi Allah kata apa? Bila malaikat kata kenapa tak pilih kami, kenapa pilih Adam makhluk perosak ni jadi khalifah, maka Allah kata, "Qala inni a'lamu ma la ta'lam." Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Kata Allah, kamu nampak macam tu pada zahirnya, tapi ada benda yang kamu tak tahu tapi aku lebih tahu, kata Allah. Sebab itu bila kita membahaskan tentang ilmu Allah SWT ini, maka kita sebagai makhluk Allah Ta'ala ni kena terima, kena akur. Sebab tu kita, saya dah bahas berkaitan dengan iman kepada Allah pada sidukullah yang awal-awal dulu, beriman kepada Allah, bagaimana nilai iman dan bagaimana bentuk iman kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena percaya dengan sebenar-benar kepercayaan, berserah dan menerima redha dengan segala keputusan Allah, kerana Allah itu Maha tahu segala-galanya. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Seperti mana yang saya telah cerita, bagaimana satu kisah di satu tempat, satu surau, saya ingat satu ceramah model rasul tak ada saya. Lepas ceramah ada dua orang hamba Allah kalangan muslimat datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, nak tanya soalan ni." "Soalan ni macam tak patut tanya tapi kena tanya," kata dia. Dia kata, "Di kampung kami ni," kata dia, "salah seorang yang bertanya itu ialah guru sekolah agama." Guru sekolah agama lah. Jadi nanti bukan kampung ni, kampung lain, tempat lain, tapi dalam Johor. Daerah mana? Daerah Pontian. Kampung mana? Tak ada tanya. Dia kata dengan saya, dia kata, "Saya ni ustazah sekolah agama, Ustaz. Ni sahabat saya duduk sekampung. Nak tanya Ustaz, persoalan ni lama dah bermain dalam fikiran kami. Saya sebagai guru agama nak jawab pun susah. Walaupun tahu soalan ni tak patut tanya, tapi nak selesaikan persoalan ni pun tak tahu macam mana." Apa soalan dia, Ustaz? Dia kata, "Di kampung kami ni ada satu keluarga non-Muslim." Senang kita Cina lah. "Keluarga ni hidup dengan kami ni daripada awal dulu, pada saya kecil-kecil sampai sekarang," kata dia. "Kami bergaul ni dah macam adik-beradik lah, duduk sekampung," kata dia. "Dah bergaul ni macam adik-beradik. Jadi
kami ni sekampung ni berusaha supaya keluarga ni masuk Islam. Macam-macam lah, dengan dakwahnya, dengan pergaulannya, dengan keluarga kenaranya dijemput, dan macam adik-beradik lah, walaupun berlainan agama, tapi tidak dipinggirkan. Tapi sampai sekarang Allah masih tidak memberi hidayah kepada keluarga ni untuk peluk Islam, sedangkan satu kampung semua Islam belaka, semua Melayu belaka. Jadi terfikir kepada kami, kenapa Allah Ta'ala tidak beri hidayah pada dia. Memang kami tahu bahawa hidayah itu milik Allah, kita tak mampu nak beri hidayah pada orang. Yang mampu ialah kita dakwah, kita beritahu, sampaikan. Tapi pelik, kenapa Allah tak nak beri hidayah pada dia? Dia ni bukanlah hidup senang, bukan keluarga yang kaya raya, tak, susah kerja kampung. Dah lah hidup kat dunia ni susah, besok kat akhirat kalau Allah tak beri hidayah, Allah sumbat pula dan neraka, sudah jatuh ditimpa tangga, kesian ustaz kata. Kalau masuk neraka akhirnya, tapi hidup kat dunia ni kaya raya, berbaloi lah juga. tak, ini dah lah hidup susah dekat dunia, tak? Lepas tu sampai kat akhirat masuk neraka pula, ini macam mana ustaz? Zalim ke Tuhan? Ini soalan dia. Zalim ke Allah Ta'ala? Allah buat macam ni, sedangkan segala unsur-unsur hidayah tu ada berlaku dah. Kami ni bukan kata tak usah, usah macam-macam dah. Tinggal satu-satunya keluarga tak terima Islam juga, sebab Allah tak nak bagi hidayah pada dia. Kami doa, kami usul, kami dakwah, kami rapat, kami usul, tapi Allah tetap tak bagi hidayah. Satu persoalan, kenapa zalimnya Allah tidak bagi hidayah? Bila Allah tak bagi hidayah, sampai ke akhirat besok jadi ahli neraka. Ini dah confirm lah, sebab tak bagi Islam. Maka macam mana nak jawab soalan ni? Kata dia, saya tak dapat huraikan. Dah tanya ramailah, kata dia, tapi tak dapat nak huraikan, nak selesaikan. Jadi saya jawab dengan dua jawapan, dua dalil. Yang pertama, saya bacakan ayat daripada surah Al-Kahfi, hujung surah Kahfi, di mana Allah Ta'ala sebut law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Allah firman kepada laukan al-bah, kalaulah lautan ini, lautan dunia ni, lautan dunia ni midadan, dibentang, li kalimati rabbi, untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku. Kalimah-kalimah Tuhanku maknanya ilmu Allah Ta'ala. Kalau lautan ini dibentang untuk menjadi dakwat, menulis ilmu Allah Ta'ala, lanafidal bah, nescaya kering kontanglah lautan ini. Min qabli an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis ilmu Tuhanku ditulis. Ini Allah suruh siapa? Nabi SAW beritahu kepada manusia, beritahu kepada orang beriman, beritahu kepada orang-orang kafir, ilmu Tuhan aku ni, kata Allah, kun, katakan, beritahu kepada mereka, beritahu kepada manusia, wahai Muhammad, bahawa ilmu aku ni kalau dijadikan lautan ini sebagai dakwat untuk menulis ilmu aku, kering kontang lautan ni, sedangkan ilmu aku belum habis lagi ditulis. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami datangkan satu lagi lautan seumpamanya, nescaya lautan kedua pun kering kontang, ilmu Tuhan tak habis tulis lagi. Jadi ayat ni sudah cukup untuk nak beri jawapan bandingan ilmu kita dengan ilmu Tuhan, ilmu Allah. Cukup jauh tak? Ilmu kita agak-agak setengah lautan dah. Macam begini, setengah lautan boleh declare ilmu kita manusia ni setengah lautan, dia nak buat tak mampu. Suku lautan pun jauh sekali, ya tak? Ilmu Allah, Allah kata ilmu aku satu lautan tak boleh tulis lagi, subhanallah. Itu yang pertama. Jadi kita kena akur segala keputusan takdir Allah ni berdasarkan ilmu dia yang maha hebat, yang tak tercapai oleh kita.
Kemudian yang kedua, saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata Rasulullah menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah. Kita ni, Nabi kata, jangan sampai mati dalam keadaan sangka buruk dengan Allah. Kita sebagai mukmin, orang beriman, hendaklah sentiasa bersangka baik dengan Allah. Walaupun takdir Allah ke atas diri kita tu takdir yang tak baik. Miskin. Miskin tu baik ke tak? Dari sudut pandangan zahir, pandangan manusia, secara tabiinya, miskin itu satu kehinaan. Betul? Orang tak nak hidup miskin. Susah. Dipandang hina oleh orang. Ya? Satu kehinaan. Sakit. Sakit baik ke tak? Kita tak suka sakit. Kalau baik, kita suka sakit. Tapi kerana sakit tu pada tanggapan kita adalah satu benda yang tak baik, benda yang menyakitkan, maka kita tak nak sakit. Tak? Bodoh. Bodoh suatu benda yang dianggap sebagai tak baik juga. Sebab dia bodoh ni ialah apa? Kedudukan tahap yang hina, tahap yang rendah. Tak? Atau orang bodoh dengan orang terpelajar, dia punya makam dia lain. Kemuliaan dia dimuliakan oleh orang. Dihormati oleh orang dengan tidak dihormati lain. Jadi Allah menjadikan pelbagai takdir kepada manusia ini mengikut tahap-tahap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak layak bagi kita untuk mempertikaikan. Bahkan kita kena sentiasa bersangka baik bahawa walaupun ketentuan Allah itu nampak zahir secara logiknya, secara tabiinya, kita lihat bahawa itu tak baik, tapi sebenarnya itulah yang baik. Kita kena sangka baik itu. Sebab itu bila mana, antara contoh, bila mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesakitan, sakit yang membawa kepada kewafatan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wasallam, Rasulullah wafat dengan sebab sakit, demam, sakit teruk, sehingga lalu ayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tahap yang kritikal, Rasulullah nak solat, Rasulullah minta dipapah untuk berwudu. Setelah berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Sehingga sedar daripada pingsan, Rasulullah tanya pada sahabat, "Solaitum?" Kamu dah semayang, kata Nabi. Sahabat-sahabat kata, "Belum ya Rasulullah, kami sedang menunggu kamu untuk semayang berjemaah sama-sama." Nabi kata, "Tolong angkat aku untuk aku berwudu." Kemudian dia papah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah berwudu. Lepas habis wudu, pingsan lagi Nabi. Nabi sedar-sedar Nabi tanya, "Kamu dah semayang?" Sahabat kata, "Belum ya Rasulullah, kami sedang menunggu kamu." Nabi kata, "Tolong angkat bapak aku lagi, aku nak wuduk," kata Nabi. Kemudian pingsan lagi. Kali ketiga Rasulullah sadar, Rasulullah kata, "Kamu dah semayang?" "Belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah kata, "Wahai Abu Bakar, tolong imamkan orang Islam solat." Ini teruknya sakit Nabi SAW ni, bukan main-main ni. Dan Nabi SAW ketika nak wafat pun dalam keadaan yang sakit yang amat sangat sakit. Baca kisah macam mana Aisyah radhiyallahu anha celupkan kapas, celupkan kain. Rasulullah minta air haus ketika Rasulullah sakarat, tanggung dengan sakaratul maut. Jadi kata Aisyah, "Aku tidak heran pada orang yang mati dalam keadaan mudah, kerana aku sendiri menghadap bagaimana susahnya baginda Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut." Nabi dan orang mulia kan, malaikat maut datang pun Nabi tahu dah. Dalam riwayatnya, bila datang ke rumah, beri salam, Fatimah buka pintu, "Siapa?" kata Rasulullah. Sebagai anak dia kata, "Ya wahai ayah anda tu, aku tak pernah kenal orang ni." Rasulullah kata, "Biarkan dia masuk." "Itulah malaikat maut," kata Nabi, "datang untuk mengambil nyawa." Nabi kenal, Nabi tahu. Tapi dalam masa itu pun, baginda Rasulullah SAW diuji oleh Allah SWT dengan sakit.
yang sepatutnya lah, sepatutnya kekasih Nabi SAW tu tidak diuji sebegitu rupa. Tapi tidak, Allah mentakdirkan ujian yang paling berat diterima oleh manusia ialah para Nabi, para Rasul. Semakin berat ujian, semakin mulialah kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat. Sebab tu bila Fatimah radhiyallahu anha kata pada Nabi, wahai ayahandaku, amat beratnya, sedihnya hatiku, bersimpatinya melihat keadaan kamu yang semakin hari semakin teruk, semakin hari semakin tenat, ya Rasulullah, wahai ayahandaku. Apa kata Nabi? Dalam satu riwayat dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah berkaitan dengan hadis ini, Nabi kata, wahai Fatimah, jangan bersedih kerana selepas daripada ni tak ada dah sakit. Ni sakit ni kejap je, kata Nabi. Mati-mati ni tak ada sakit. Lepas mati sakit tak ada dah. Tak apa, yang Nabi imbang tu. Terusulah. Surah kata, tak apa, lepas ni sakit tak ada dah. Ni masa ni yang kau tengok aku sakit, kau kesian, kau simpati, lepas pada ni aku tak akan sakit dah, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat lainnya dinukilkan dalam kitab yang sama, kitab Riyadus Salihin, Imam Nawawi kata apa? Nabi kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bila ditegur tentang bertambah sakit, bertambah sakit, apa jawab Nabi? Nabi kata, alhamdulillah yang telah menambahkan kesakitan kepadaku, dengan itu menghapuskan dosa-dosaku. Maknanya apa? Menunjukkan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersangka baik dengan takdir Allah. Dia tak ngeluh sakit. Kalau kita lah, ya Allah, kenapalah kau bagi aku, uji aku dengan sakit macam ni? Kalau kita lah. Kan? Nabi kata apa? Alhamdulillah. Yang telah menambahkan sakit padaku, dengan sebab nambah sakit, bertambah sakit ini, dengan sebab itu terhapusnya dosa-dosa aku, kata. Ini husnuzan nama dia. Sangka baik dengan Allah. Sebab tu Nabi kata, janganlah seorang kamu mati melainkan dalam keadaan bersangka baik dengan Allah. Sebab tu saya sebut, selalu, takdir Allah ni semuanya baik. Sakit baik, sehat baik, bodoh baik, cerdik baik, miskin baik, kaya baik, hitam baik, putih baik, pendek baik, tinggi baik, kurus baik, gemuk pun baik, cacat baik, sempurna pun baik, semuanya baik. Kita jangan sekali-kali bersangka buruk bahawa Allah itu zalim. Habis kenapa kalau Allah tak zalim, kenapa yang ni Allah jadikan cacat? Dahlah cacat, susah pula. Ada orang cacat daripada kecil sampai mati, susah hidup dia. Kaki tak ada, ada yang tangan tak ada, guna kaki je. Nak makan guna kaki, nak cek rezeki guna kaki. Ada yang berjalan mengesuk kaki tak ada. Dahlah cacat, panjang umur pula. Kalau cacat pendek umur, okey lah juga lah. Taklah menanggung azab. Tapi dahlah cacat, panjang umur pula. Kalau kita tak apalah, sempurna lah. Kalau ni memang minta panjang umur. Agak-agak orang cacat ni nak minta panjang umur. Kalau tidak beriman, mungkin minta mati lebih baik daripada hidup. Tapi kalau hidup dah menyeksakan macam tu, nak makan payah, nak cari rezeki susah. Tapi tetap bagi orang beriman, walaupun dilahirkan cacat sebegitu rupa, teruk sebegitu rupa, mesti bersangka baik dengan Allah. Ada orang kan lahir anak, anak dia lahir cacat belaka semua, sampai laki dia pun tinggalkan dia, paksa jaga anak cacat. Selalu kita baca berita-berita sebelum daripada ini kan, sampai paksa bila ada mak bapak lagi tinggal dekat nenek jaga cucu cacat, sampai nenek mati sebatang kara budak tu, 2-3 orang adik-beradik cacat belaka. Kita tak menanggung, berat mata mandang, berat lagi bahu-bahu memikul. Terpaksa wasiat pun nak pada jiran, bila nenek mati, wasiat pada jiran, tolong jagakan cucu-cucu aku ni, sebab tak ada orang nak jaga.
Tapi semua yang Allah takdirkan di atas muka ini semua adalah baik. Dan Allah itu sifatnya wa ma rabbuka bizzalamin lil abid. Allah itu tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Itu sifat Allah. Allah sebut dalam Quran, Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim. Habis kenapa Allah jadi begitu? Ha? Allah Allah. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Sebab Allah kata, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi apa? Allah Allah. Tutup cerita. Tak payah komen. Ha? Semua ada hikmah. Kalau sabar menghadapi takdir Allah itu, maka Allah akan tinggikan maqam di sisi Allah. Allah akan masukkan syurga dengan mudah. Walaupun susah hidup kat dunia, tapi insya-Allah mudah hidup di akhirat. Kena yakin begitu. Sekurang-kurang hikmahnya, Allah nak menekatkan kedudukan kita di sisi Allah SWT dengan ujian, kesusahan, kesakitan yang berlaku di atas muka dunia. Sebab dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada golongan, ada manusia yang Allah, yang mereka itu ditinggikan darjat maqamnya di sisi Allah dengan ibadat. Dan ada manusia yang Allah tinggikan maqam darjatnya di sisi Allah dengan sebab ujian. Ada orang yang Allah dia dekat dengan Tuhan, maqam dia tinggi, Allah tinggikan darjat dia dengan sebab apa? Ibadat yang dia buat. Semayang tahajud tak tinggal, baca Quran banyak, zikir banyak, ya lah. Maka dia jadi tinggi makamnya dengan sebab ibadat yang dibuat. Tapi ada manusia ibadat dia kurang, tapi Allah naikkan makam dia dengan ujian dalam hidup dia, dengan susah, dengan tadi berbagai apa ni, kepincangan dalam kehidupan. Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi seterusnya kita habiskan yang berkaitan infak ni. Allah menyatakan wasailin, dan harta yang diinfakkan itu diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Jadi orang miskin ni ada dua golongan. Orang fakir miskin ada dua golongan. Satu golongan yang sa'il, orang yang meminta sedekah. Ada satu golongan ini, dia tak minta sedekah. Dia senyap, dia tanggung kesusahan, dia segan nak minta dengan orang. Tapi kita kenal dia daripada kehidupan dia. Maka kewajipan bagi kita ialah membantu sesiapa yang kita tahu dia susah, walaupun dia tak pernah buka mulut kepada kita tentang kesusahan dia, tapi kita melihat keadaan hidup dia susah, maka wajib bagi kita untuk bantu dia. Kerana harta yang Allah berikan kelebihan pada kita ini bukan untuk kita sebenarnya, tetapi untuk kita kongsi bersama dengan manusia-manusia yang lain. Sebab itu Allah sebut tentang harta benda orang beriman, fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta orang beriman itu ada hak untuk dikongsi bersama kepada dua golongan. Yang pertama golongan sa'il, yang meminta-minta. Yang minta ni kita tahulah dia susah sebab dia datang minta. Maka orang yang minta ni kata Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, pada harta kita itu ada hak untuk dikongsi kepada orang yang minta-minta. Kata Sayyidina Ali kata, hendaklah kamu memberikan harta kamu kepada orang yang meminta datang kepada kamu, walaupun mereka itu datang kepada kamu dengan menaiki kuda. Naik kuda ni apa? Kuda ni mana, orang yang ada kuda ni zaman dulu orang kaya lah. Orang kaya. Kalau miskin naik basikal zaman kita ni. Dulu miskin apa? Mungkin jalan kaki ataupun naik keledai. Nak beli unta, nak beli kuda, tak mampu. Tahu dah ni, tengok kenderaan tahu dah. Dia punya cara hidup, dia punya taraf kehidupan dia. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau ada orang datang kepada kamu nak minta tolong, walaupun dia naik kuda, orang kaya lah ni, naik kereta. Datang minta tolong, wajib bagi kamu kena bantu dia. Kenapa? Artinya Allah telah mentakdirkan orang itu datang berjumpa dengan kita untuk kita bantu dia. Kalau kita ada, tiba-tiba kita kedekut, maka Allah tidak merahmati orang yang kedekut.
Kan? Ha. Tapi tak sebutlah berapa banyak nak bagi. Kan? Ha, ikutlah. Ha? Tapi jangan menghalang diri daripada memberi. Ha. Jangan halang diri daripada memberi. Yang kata, oh, aku pun pakai motor je. Dia siap kereta lagi ada. Tak, kita pun tak beri. Sebab apa? Sebab tengok dia punya apa? Yang datang pada kita ni orang, pada kita orang berharta. Ha? Ha. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia dalam kesempitan. Jadi sebab tu saya tadi kata, berilah kepada orang yang datang minta. Kerana hak harta Allah sebut bagi orang yang meminta-minta ada bahagiannya. Kan? Ha. Kadang-kadang datang ni minta ni, dan kat ni kita pun susah ke? Kita pun susah. Kan? Ha? Kita pun perlu. Ha, inilah ujian yang lagi besar dan kelebihan ganjaran sempurna pahala yang lebih sempurna Allah beri kepada orang yang boleh beri benda yang dia amat perlukan. Seperti mana yang saya sebut yang lepas, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ha, dia pernah memberi sekeping roti yang disimpan untuk dia makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi kepada orang yang datang ke rumah dia untuk minta makanan. Dia dah tinggal sekeping roti. Ini makanan asas orang Arab, roti. Tinggal sekeping, tunggu Nabi balik nak makan dengan Nabi. Tiba-tiba ada orang fakir, Allah takdirkan orang fakir datang ke rumah minta makan. Ujian sungguh berat. Makanan dah tak ada, cukup-cukup nak makan berdua dengan Nabi. Tiba-tiba ada pula orang minta makanan yang sama. Perlu juga. Ha, kalau kita agak-agak bagi tak bagi? Macam? Ha? Ha? Koyak lah. Ha. Kan? Separuh. Atau apa lah? Minta maaf banyak-banyak lah. Ha? Memang tak ada lah. Ha? Yang ada pun cukup-cukup nak makan. Ha? Itu mungkin kita jawab. Tapi apa sikap Aisyah radhiyallahu anha? Dia bagi terus. Keping. Bagi. Ambil. Bagi. Bila bagi? Habis. Dah tiga sekeping. Bagi terus semua. Habis. Tak ada. Ha? Sebab dia diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beritahu, Rasulullah sebut, Allah sebut dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat kebaikan sehinggalah kamu menginfakkan harta yang kamu sayang. Allah sebut dalam Quran. Dalam hadis Nabi, tidak akan memperoleh sempurna ganjaran pahala itu, sedekah itu, melainkan memberi harta yang paling diperlukan. Oh, hadis Nabi. Ha? Dinukilkan oleh juga Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi Aisyah dah diterbiah, dah diajar begitu oleh Rasulullah SAW, maka sebab itu dia beri dengan lapang dada. Bagi satu, Nabi balik, ha? Nabi tanya, wahai Aisyah, ada makan apa hari ni nak makan? Ha? Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi aku ada simpan sekeping roti untuk kita makan bersama, tapi tiba-tiba ada seorang fakir datang ke rumah minta makanan, maka aku beri kepada dia. Kadang-kadang fakir itu ialah utusan Allah, malaikat yang memang Allah nak uji iman kita. Ha? Maka apa jawab Nabi SAW? Agak-agak kalau kita ni suami macam tu, kita lah. Kan? Ha, kalau tak lepuk pun kita cakap lah, kita marah dia. Ha? Dah tahu tinggal sekeping roti, yang pergi bagi orang buat apa? Kalau kita, kalau kita ni manusia biasa ni. Tapi apa Nabi SAW jawab? Nabi kata, ah, kalau begitu kita puasalah hari ni Aisyah. Puasa tuan-tuan. Puasa. Sebab tu kehidupan baginda Rasulullah SAW dengan keluarga dia ni tak pelik. Tak pelik. Aisyah radhiyallahu anha dia cerita pada anak saudara dia, dia kata apa? Aku bersama Rasulullah pernah hidup dalam tempoh 3 kali terbit anak bulan, dapur tidak berasap. Mana tak masak apa pun. 3 kali terbit anak bulan ni 2 bulan lebih. 2 bulan lebih dapur tak berasap. Maka anak saudara dia, ha, tanya pada Aisyah radhiyallahu anha, makcik dia. Ha, anak saudara ni Asma, anak kepada Asma binti Abu Bakar. Ha, Asma tu adik-beradik dengan Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi. Asma ni apa nama
isteri kepada Zubair bin Awam radhiyallahu an. Dia adik-beradik dengan Aisyah. Baik. Jadi anak Asma ni dia jumpa dengan makcik dia Aisyah. Aisyah ni cerita pada anak saudara dia, cerita tentang hidup dia bersama dengan Nabi. Dia kata apa? Pernah aku dengan Nabi, rumah kami tidak berasap dapur, tak masak apa-apa selama 3 kali terbit anak bulan. 3 kali terbit anak bulan ni bulan Islam lah. Bulan Islam ni kira bulan. Terbit anak bulan sampai tenggelam bulan 1 bulan. Terbit anak bulan kedua sampai tenggelam bulan 2 bulan. Terbit anak bulan ketiga, ha ni 2 bulan lebih masuk ke 3 bulan. Dapur tak berasap. Maka anak saudara ni pelik, dengar cerita Aisyah ni pelik. Macam mana boleh hidup tak masak ni 3 kali terbit anak bulan ni? Dia pun tanya pada makcik dia, habis selama itu apa yang kamu makan bersama Rasulullah wahai makcikku? Kata Aisyah, kami hanya makan korma dan minum air kosong. Korma, makan air kosong, minum air kosong. Dan sesekali ada jiran kami yang membela unta, merekalah yang memberi sesekali susu unta kepada kami untuk minum. Korma ni bukan makanan asasi. Ni makanan tambahan, supplement, buah-buahan. Kalau kita ni korma ni apa? Makanan asasi kita apa? Nasi. Korma ni ibarat macam mana? Ada makanan. Kerana korma ni bahan ni makanan yang boleh gantilah minyak. Kita makan korma pun tak kenyang. Tak. Korma minum air kosong, korma minum kosong tiap-tiap hari. Jadi demikianlah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, oleh kerana dah diasuh begitu, maka tidak cinta pada dunia. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha pernah diriwayatkan dia pernah dapat selepuk daripada pemberian Baitul Mal setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi ni, khususnya isteri-isteri Nabi ni, dia ada bahagian. Bila harta dunia Islam ni, kerajaan Islam dah banyak menjajah membuka wilayah-wilayah Islam, negara-negara Islam yang banyak, dan harta Baitul Mal banyak, maka diberilah di antara yang layak mendapat harta Baitul Mal ialah keluarga Nabi. Jadi Aisyah ni dia pernah dapat bahagian peruntukan daripada kerajaan sebanyak lebih kurang 70 ribu dirham. 70 ribu dirham ni banyak. Macam kita ni boleh kata juta nilai sekarang. Apa dia buat dapat 70 ribu dirham? Semua diinfakkan. Satu sen tak ada tinggal. Ni Aisyah radhiyallahu anha. Dia ada pembantu dia. Lepas daripada diinfak harta tu, kemudian dia makan hanya cecah roti. Roti ni cecah. Tak ada mewah-mewah. Cecah dengan kuah. Pembantu dia kata, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah radhiyallahu anha, ibu kepada seorang beriman, kenapakah engkau tidak mengambil sedikit daripada bahagian kamu itu untuk perbelanjaan kamu? Nak ambillah, boleh makan mewah sikit kan, tambahan sikit daripada biasa. Aisyah kata apa? Kalau kau ingatkan aku tadi, dah tentu aku ambil dah. Tapi kau terlewat ingatkan aku sekarang. Saja dia jawabnya tu. Anak, maknanya apa? Jiwa dengan dunia ni tak ada langsung. Dia tahu harta yang dia cukup lah dengan apa kadar dia, sebab dia diasuh hidup bersama dengan Nabi SAW ala kadar. Asal boleh makan, sudah cukup. Masya Allah. Jadi kita berhenti takat ni dulu, insya Allah. Kita sambung lagi kupasan ayat ni pada seri kelah akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, rahmat, hidayah, keberkatan dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kufarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa tu'azibna fa innaka alayna qadir. Allahumma rabbana la tada' lana fi muqamin hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaytah, wa la zaliman illa hadaytah, wa la mazluman illa nasartah, wa la mayitan illa rahimtah, wa la ghaiban illa radadtah, wa la aiban illa satartah, wa la حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.